Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pembahasan ini saya ingin berbagi, yaitu amalan zikir yang pendek namun manfaatnya yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak ingin rezekinya lapang dan mudah? Siapa yang tak ingin hidupnya tenang tanpa berhutang? Siapa yang tidak ingin seluruh kebutuhannya terpenuhi dengan mudah? Namun, seringkali kenyataan tak sesuai harapan. Sudah bekerja siang dan malam, tapi hasilnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehingga terpaksa berhutang. Adapun amalannya adalah istighfar pendek yang bunyinya astaghfirullah wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Zikir ini dibaca 100 kali setiap hari. Dibaca selesai solat wajib, lebih baik dan istimewa dibaca setelah solat tahajud pada sepertiga malam atau waktu sahur. Adapun manfaat dan keistimewaannya, yang pertama, penarik rezeki berlimpah dari segala arah. Maka aku Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit atas kalian, dan Dia akan melipat gandakan harta dan anak-anak kalian, mengadakan kebun-kebun atas kalian, serta mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Quran Surat Nuh ayat 10-12. 2. Terlindung dari siksaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. 3. Mendatangkan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaklah kalian memohon ampunan kepada Allah agar kalian dirahmati. Quran Surat An-Naml ayat 46. 4. Sumber tambahan kekuatan. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian dan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian, serta janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surat Hud ayat 52. 5. Mengelapangkan dada. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kadang terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku, maka aku pun beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. 6. Sebab terkabulnya doa. Wahai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali. Tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi itu. Maka beristighfarlah kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amatlah dekat lagi mengabulkan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Demikianlah amalan zikir yang pendek namun manfaat dan keistimewaannya yang sangat luar biasa. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa membiasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah dan segala kebutuhan tercukupi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.